Tandang taya karingram insan gibas tareneng lude bebelak kana gara ari mantur tarakwa sumerang. Abon prosesi pelantikan keterusan Direktur Gunsari siap laksanakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Indonesia Raya kepada anggota dan tamu undangan dimohon untuk berdiri. Sopan somea sinatria kibas kibas
Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ikrar Sabta Satya Gibas. Kami warga Gibas adalah warga negara Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami warga Gibas menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan norma serta penegakan supremasi hukum dan HAM. Kami warga Gibas senantiasa mendahulukan kepentingan masyarakat, bangsa, negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kami warga Gibas senantiasa mendukung keberadaan pemerintah yang sah dan legitimit konstitusional serta akan menentang dan menolak primordialisme, anarkisme, separatisme dan segala upaya yang dapat menurunkan harkat martabat bangsa dan negara. Kami warga Gibas berkewajiban ikut serta mewujudkan suasana kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kondusif, aman, tertib dan damai. Kami warga Gibas selalu taat dan patuh serta akan melaksanakan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta senantiasa menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi. Kami warga Gibas siap membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Laporan panitia pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Satu, Ketua Resort Gibas Kota Tasikmalaya yang saya hormati, Kepala Kesbangpol Kota Tasikmalaya yang saya hormati, Unsur Mustika Kecamatan Bungusari yang saya hormati, Dewan Penasihat Gibas Sektor Bungusari yang saya hormati, Sesepuh Tokoh Alim Ulama Kecamatan Bungusari yang saya hormati, Tamu Undangan yang saya hormati, Yang terhormat seluruh jajaran pengurus Resort Gibas Kota Tasikmalaya, Yang terhormat para ketua sektor subsektor Gibas Sekota Tasikmalaya. Dengan ini kami sampaikan laporan kegiatan pelantikan ketua sektor terpilih pimpinan sektor gabungan inisiatif barisan anak Sriwangi Gibas Kecamatan Bungusari Kota Tasikmalaya. Selanjutnya, kami selaku panitia pelaksana kegiatan pelantikan ketua sektor terpilih hasil musyawarah sektor Gibas Musek Gibas Kecamatan Bungusari tahun 2022 menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan musek dan pelantikan ketua sektor terpilih sebagai berikut. 1. Dasar. A. Pancasila sebagai landasan ideologi. B. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. C.
Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 sebagai landasan struktural. D. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang keormasan. E. Anggaran Dasar Gibas dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi Gibas. 2. Maksud dan Tujuan. Maksud, bahwa dalam melaksanakan kegiatan organisasi di tingkat sektor Kecamatan Bungursari perlu kepemimpinan yang definitif sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi Gibas. Tujuan, bahwa dalam rangka pengembangan organisasi demi tercapainya misi dan tujuan organisasi, maka perlu pranata organisasi guna meningkatkan kinerja organisasi di semua jenjang tingkatan organisasi. 3. Anggaran biaya pelantikan ketua sektor Kecamatan Bungursari. Jumlah anggaran kegiatan sebesar Rp20 juta didapat dari simpatisan keluarga besar Gibas dan pengurus sektor Bungursari. 4. Waktu pelaksanaan. A. Pelaksanaan musyawarah sektor Kecamatan Bungursari tanggal 28 Maret 2022. B. Pelaksanaan pelantikan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 pukul 8.00 sampai dengan selesai. Tempat Gedung Aulia Center, Jalan Letnan Harun. Panitia pelantikan ketua terpilih sektor Kecamatan Bungursari, Odi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Gibas. Salam Gibas. Salam Gibas. Ketua Reset Gibas Kota Tasikmalaya yang saya hormati, unsur Muspika Kecamatan Bungursari, Pak Camat yang saya hormati, juga dari pihak Kapolsek, Pala Lurah se-Kecamatan Bungursari, terpa juga buat keluarga besar Gibas yang ada di Kota Tasikmalaya yang saya cinti serta banggakan. Izinkan saya akan bacakan surat keputusan Dewan Pimpinan Resort Kota Tasikmalaya tentang susunan komposisi kepengurusan sektor Bungursari. Surat keputusan Dewan Pimpinan Resort Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi Gibas Kota Tasikmalaya nomor 05 garing DPR Gibas garing SK strip 3 strip 2022 tentang komposisi dan susunan personalia pimpinan sektor gabungan inisiatif Barisan Anak Siliwangi Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang bahwa musyawarah sektor gabungan inisiatif Barisan Anak Siliwangi sektor Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya tahun 2022 merupakan forum tertinggi organisasi Gibas di tingkat sektor Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan dalam 4 tahun sekali. Dengan salah satunya agendanya adalah memilih dan menetapkan kepengurusan pimpinan sektor gabungan inisiatif Barisan Anak Siliwangi sektor Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya. B. Bahwa musyawarah sektor gabungan inisiatif Barisan Anak Siliwangi Kecamatan Bungursari tahun 2022 telah memilih dan menetapkan kepengurusan
pimpinan sektor gabungan inisiatif Barisan Siliwangi Kecamatan Bungursari masa bakti 2022-2026. C. Bahwa untuk kepentingan tersebut maka perlu diterbitkan surat keputusan Dewan Pimpinan Resort Gabungan Inisiatif Barisan Siliwangi Kota Tasikmalaya tentang pengesahan keposisi dan susunan perusahaan Ilya pimpinan sektor Gabungan Inisiatif Barisan Siliwangi Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya masa bakti 2022-2026. Mengingat anggaran dasar Gibas, anggaran rumah tangga Gibas, C. Pelaturan organisasi Gibas. 6. Surat keputusan ini disampaikan kepada 1. Muspika Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya, 2. Kepala Kespambol Kota Tasikmalaya, 3. Pimpinan subsektor Sekecamatan Bungursari. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 28 Maret 2022. Dewan Pimpinan Resort Gabungan Inisiatif Barisan Siliwangi Kota Tasikmalaya, Sekretaris Yuyu Wahyu SIP, Ketua Agus Ridwan. Lampiran surat keputusan Dewan Pimpinan Resort Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi nomor 05 garing DPR Gibas garing 3 garing 2022 tentang komposisi dan susunan perusahaan Ilya pimpinan sektor Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya masa bakti 2022-2026. 1. Badan Kehormatan Camat Bungursari dan Ramil Bungursari Kapolsek Bungursari. Badan Pengurus Ketua Yoyo Taryo, Sekretaris Ujang Permana, Bendahara Dedi Supriyadi. Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 28 Maret 2022. Dewan Pimpinan Resort Gabungan Inisiatif Barisan Siliwangi Kota Tasikmalaya, Sekretaris Yuyu Wahyu SIP, Ketua Agus Ridwan. Demikian pembacaan surat keputusan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gibas. Salam Gibas. Salam Gibas. Tandang tayang karingrang. Insan Gibas tareneng ludeung. Gibas dari Ketua Gibas Resort Kota Tasikmalaya kepada Ketua Sektor terpilih Bungursari Bapak Yoyo. Gibas ikhtiar berjuang ke rakyat, bumelaka sesama, adab tur handap asor, sopan somea sinatria. Pertama kita panjatkan puji
dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan surat rahmat dan hidayah-Nya. Amin. Selanjutnya kami merasa bersyukur masih berdiri kepercayaan serta amanah untuk memegang jabatan Ketua Sektor Bungur Sari Kota Tasikmalaya periode 2022-26. Program kerja sebagai berikut: meningkatkan hak konstitusi rakyat masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat maupun warga negara. 2. Mempertahankan dan membina tatanan kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, berbagai dan bernegara guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, memperjuangkan aspirasi anggota serta masyarakat pada umumnya dalam rangka berperan serta memberikan kontribusi politik, hukum, ekonomi, dan budaya yang berkeadilan dan berkesejahteraan dalam tata pelaksanaan penyelenggaraan negara dalam arti yang seluas-luasnya. 4. Memberdayakan anggota agar hidup mereka mendapatkan pencaharian. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata bahasa yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gibas. Salam Gibas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, tamu undangan dan juga ketua-ketua sektor Sekota Tasikmalaya, subsektor Sekota Tasikmalaya, para anggota keluarga besar khususnya pengurus Gibas Resor Kota Tasikmalaya yang saya banggakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini kita bisa bertatap muka bersilaturahmi dengan agenda dan pelaksanaan pelantikan Ketua Sektor Bungur Sari dan keinginan para anggotanya Gibas Sektor Bungur Sari. Dan saya tidak lupa kepada Bapak Camat, juga kepada Pak Dan Ramil, Kapolsek, ya, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh-sesepuh Bungur Sari, saya nitipkan anak-anak saya yang ada di Sektor Bungur Sari. Tolong kalau memang ada kesalahan, yang namanya juga manusia tak luput dari kehilapan, saya minta kepada Pak Camat dan Pak Lurah, tolong anak-anak kami kalau ada kekurangan dari segi apapun, baik itu segi wawasan dan juga segi materi, yang utamanya itu tolong dibantu. Saya meminta kepada ketua sektor terpilih harus menjaga sinergitas, kemitraan harus terjalin, baik itu dengan kelurahan, kecamatan, polsek ataupun dan ramil, dengan ormas LSM yang ada di Bungur Sari ini. Mungkin begitu saja sambutan dari saya, mohon maaf bila mana ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gibas. Salam Gibas. Salam Gibas. Terima kasih. Dari Kesbangpol sangat mengapresiasi pelantikan ini dan saya ucapkan selamat bekerja. Mudah-mudahan ini amanah. Sedikit mengapresiasi bahwa bila diibaratkan yang namanya ketua itu, jadi kalau kita menganonimkan dengan suatu musik simponi, itu sama dengan seorang konduktor
para anggota ini ibarat sebagai penontonnya atau masyarakat sebagai penontonnya. Nah, misalnya kalau tidak disharmoni ini tidak bisa diselesaikan dengan tuntas, maka ya atau tidak bisa melaksanakan tugas. Nah, ini tentu bisa dilakukan rotasi jabatan sebetulnya. Dan rotasi jabatan ini sudah tidak asing lagi bagi kami para PNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah, syada la ilaha illallah wa syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Kepala Kesbangpol Kota Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasih, Pak Nanam. Terima kasih telah hadir. Yang saya hormati Ketua Gibas Kota Tasikmalaya, Bung Agus Ridwan. Kami hadir dengan usul muspika, alhamdulillah Pak Kapolsek hadir, Pak yang mewakili Pak Kapolsek, juga Pak Andan Ramil yang mewakili Pak Andan Ramil, juga para lurah hadir. Ini sebagai bentuk sinergitas Pak Ketua, kami dengan para lurah hadir, dengan organisasi kemasyarakatan, ada KNPI, ada dari Karang Taruna, terima kasih hadir. Ini saking cintanya kepada ketua yang baru, Pak Bung Yoyo Aryo sebagai ketua sektor Bung Resari. Karena bagian hal itu tertuang dalam tentu ADRT organisasi kemasyarakatan, bahwa di sana tercantum salah satunya adalah ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan, dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, sosial dan lain sebagainya. Kami bangga, alhamdulillah, mudah-mudahan Bung Yoyo bisa masuk menyesuaikan dengan organisasi kemasyarakatan yang lainnya ya, di wilayah kecamatan Bung Resari. Sekali lagi pada kesempatan ini saya atas nama pribadi juga atas nama pemerintah di kecamatan Bung Resari mengucapkan selamat dan sukses kepada Bung Yotario sebagai ketua sektor Gibas Bung Resari. Mudah-mudahan keberadaan beliau membawa kontribusi yang luar biasa terhadap pembangunan Bung Resari. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat Bung Resari berserta jajaran, kemudian juga Ketua Gibas Kota Tasikmalaya berserta jajaran juga. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah momentum yang luar biasa. Di sini ada sebuah sejarah ya. Kepengurusan baru ataupun kepala Gibas sektor Bung Resari terbentuk dan sudah dilantik langsung dan atas nama jajaran dari kepolisian sektor Indihiyang mengucapkan selamat atas pelantikan Bapak Yoyo Taryo sebagai ketua Gibas Kecamatan Bung Resari periode 2022 sampai 2026. Kapolsek mewakili Kapolsek ya, kebetulan Kapolsek sekarang lagi ada giat Zoom meeting bersama Bapak Kapolda yang bertempat di PKM Bantarsari, sehingga menyerahkan sepenuhnya mewakilkan kepada saya selaku Wakapolsek Indihiyang ya. Mungkin ada beberapa rekan yang sering bertemu dengan saya karena pada saat itu saya bertugas di bagian operasional Bagopores, sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan rekan-rekan di lapangan pasti itu bertemu dengan saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tandang tayang taringrang, insan Gibas tareneng ludeng, bebelaka nagara ari mantur tarakwa, sumerang diri kayang widi, galurana sumanget Gibas, itiar bajuang kerakyat, bumelaka sesama adab tur handap asor sopan. Gibas, Gibas,
sukses atas pelantikan Gibas Kecamatan Bungur Sari ini, sektor Kecamatan Bungur Sari yang atas Ketua Terpilihnya Pak Yoyo Taryo sebagai ketua. Semoga harapan kami Gibas semakin solid, semakin sukses dalam Kecamatan Bungur Sari. Selamat dan sukses kepada Ketua Terpilih. Sudah berjalanlah komunikasi dengan pemerintahan, ya, apa